Ya, ini suasana 3 jam sebelum kita berangkat. Sebelum kita nyampe di Lauterbrunnen. Dan masih pagi banget ini. Jam berapa nih? Jam 6 ya? Jam 6 suasananya mungkin jam 7. Oke, jam 7. Dan suasananya udah kayak masih kayak jam 5 pagi kalau di Indonesia ya. Dan Simon juga di sini lagi mempersiapkan alat-alat merekam. Gimana, Mon? Kamu excited? Tired first. Kenapa? Mau bobo dulu. Wah, sepertinya Simon dan Syarif ngantuk tuh. Ya, bisnya udah datang akhirnya. Guys, kita udah nyampe stasiun utama kota Basel dan kita siap berangkat ke tujuan kita. Seperti biasa sobat, tidak lengkap jika tidak sarapan. Tuh, Syarif dan Simon aja sampai punya ritual khusus, katanya kalau mau syuting keliling dunia. Ritual, sebelum syuting keliling dunia, kita beli kopi sama beli croissant favorit kita. Terus kita naik kereta. Oh ya teman-teman, kita mau nyobain sedikit mengasih list berapa biaya yang kita keluarin ya selama perjalanan. Jadi buat kopi sama roti ini kurang lebih 6 Swiss franc atau sekitar 100 ribu rupiah. Terus ditambah tiket kereta yang pakai half fare. Jadi buat residence atau buat orang yang punya subscription itu kurang lebih 34 Swiss franc, berarti sekitar 500 ribuan ya. Luar biasa ya sobat kehidupan di Swiss ini. Meskipun biaya hidup Swiss ini tinggi, tapi pemerintah juga memberikan gaji yang cukup tinggi loh sobat. Ayo, siapa yang mau pindah kerja ke Swiss? Sobat, keretanya udah datang tuh kayaknya. Ayo naik, nanti keburu ditinggal loh. Ya, ini yang saya beli tadi. Croissant pakai coklat dalamnya. Ini favorit saya. Kalau favorit Simon, butter croissant, nggak pakai apa-apa, pure. Tapi dia minum kopinya pakai gula, saya nggak pakai. Jadi gulanya udah di coklatnya. Oke, akhirnya kita turun, teman-teman, udah nyampe. Dan kita ini sekarang ada di Interlaken Oss. Ya tuh, Interlaken Oss. Kirain naik sekali kereta udah bisa langsung sampai ke Lauterbrunnen. Ternyata kita harus turun dulu di Interlaken loh sobat. Setelah itu, baru deh kita sambung lagi dengan kereta lokal. Wah, perjalanan kita masih panjang nih sobat. Masih pada semangat kan? Yahoo! Tujuan Lauterbrunnen dan keretanya ini cukup spesial teman-teman. Kayaknya ini kereta lokal ya. Jadi spesial untuk region Interlaken Oss. Penuh banget ya. Ternyata kirain masa corona, ternyata penuh ya. Terus kita nanti bakal ke desa Muren. Itu ini kita pakai ini pakai kabel car. Nanti terus kereta ke Muren dari sana naik lagi cable car ke gunung. Oke, dan sekarang kita masih di Interlaken. Tadi kita berangkat jam 7 pagi dan sekarang ini udah jam setengah 10 ya, lebih dari 10 menit, lebih dari setengah 10, dan perjalanan kurang lebih hampir 3 jam teman-teman untuk ke Lauterbrunnen aja ya. Nanti kita harus naik kereta lagi, naik kereta gantung sampai ke Muren, sampai ke Schildhorn. Dan ya, jadi lumayan panjang kalau kalian berangkat dari utara Swiss ya. Kita udah nyampe teman-teman. Sekarang kita udah berada di Lauterbrunnen. Wow, ini dia stasiun Lauterbrunnen. Ternyata ramai juga ya dengan turis lokal Swiss ya. Sekarang kita tujuannya ke arah kota Muren.
Oke, sudah sampai di Lautur Brunan. Wah, ternyata harus naik cable car untuk menuju ke sananya. Dan caranya gampang ya sobat, tinggal nyebrang aja. Gak mungkin kesasar kalau gini ceritanya mah. Tunggu apa lagi? Ayo Syarif, Simon, kita naik cable car. Eh, sebelum itu jangan lupa beli tiketnya dulu ya sobat. Sekarang, ya reach out, sampai satu jalan ya. Satu kali jalan aja ya. Oke, haltax. Kita ini dua kali ya. Mana ini? Beli langsung dua ya? Dua, nggak ada bilet. Tambah satu. Eh, tambah satu lagi. Ini dua. Oke. Dan harganya tada 11,2. Buat kalian yang gak punya kartu atau gak mau pakai mesin, kalian bisa beli juga di depan situ ya tiketnya. Jadi ada kasirnya juga buat menjual. Oke, dan di depan kita itu kabel car-nya. Oke, akhirnya kita udah bisa masuk. Dan kita naik kabel car sekarang. Dan cukup penuh. Kita bisa menampung kurang lebih 84 orang satu kali jalan ya. Jadi cukup besar kabel car. Naik kereta lagi. Tinggi sekali. Semangat sobat. Dikit lagi kita sudah hampir sampai tujuan nih. Orang sini kalau jalan-jalan naik gunung gitu anjingnya juga diajak ya. Jadi makanya di sini ada, kita lihat tadi ada anjing. Dan sekarang kita naik kereta teman-teman. Kereta ini merupakan satu-satunya transportasi kalau sobat mau ke Desa Muren. Meskipun sudah terlihat tua, tapi keretanya masih tetap kelihatan cantik sobat. Jelasin Mon, tadi kita dari bawah itu ke sini naik cable car ke turun di kota apa namanya? Grootschalp ya? Grootschalp, abis itu? Terus sini naik kereta api. Naik kereta api? Sampai ke Muren. Sampai dua stasiun. Ke Desa Muren ya? Iya, cuman sekitar 10 menit. 10 menit aja? Iya, okay. Gak terlalu lama. Ini orang ini mungkin mau jalan kaki kayaknya. Oke, yang tadi turun di sini tuh pada mau jalan kaki ya? Bisa juga ya? Jadi bisa juga jalan kaki ke sana ya? Kalau kalian butuh tantangan lebih. Keretanya udah tua sekali teman-teman, jadi kayak naik kereta apa ya, yang goyang-goyang banget gitu. Finally, setelah perjalanan panjang, akhirnya kita sampai juga di Desa Muren. Oke, kita sampai di kota atau Desa Muren dan di depan kita ada Hotel Eiger. Ya, jadi teman-teman di Desa Muren ini ya, jadi teman-teman di Desa Muren ini penduduknya cuma 430, tapi kapasitas hotel yang ada di sini bisa nampung sampai 2000 turis, gila ya. Aduh Simon, kirain sudah lancar. Kira-kira berapa kali take ya kali ini? Sobat keliling dunia, ada yang spesial nih. Sobat Syarif dan Simon akan hadir sesaat lagi melanjutkan penjelajahan Desa Muren yang indah ini. Tunggu setelah pariwara yang mau lewat ya. Ini IG spot untuk emak-emak. Apa? IG spot bro? IG spot untuk emak-emak.